Sampurasun Baraya Wisata. Kali ini kita akan menikmati suasana kolam renang yang lokasinya tidak jauh dari Gedung Bupati Tasikmalaya. Ada yang tahu di mana tempatnya? Ini dia Baraya, kolam renang Suka. Kolam renang yang menjadi favorit ketika hari libur tiba. Lokasinya berada di Jalan Bantar Suling, Sukaasih, Singaparna, tepat berada di belakang Gebu Kabupaten Tasikmalaya. Orang kabupaten pasti tahu dong tempat yang satu ini. Sebelum nyebur ke kolam, Baraya harus beli tiket dulu ya. Jangan asal masuk, nanti disangka penyusup. Kalau barang bawaan Baraya banyak, bisa dititip di loker. Aman kok, tenang aja. Setelah membeli tiket masuk, nanti Baraya bisa belanja dulu di minimarket yang posisinya dekat banget dari kolam. Jadi Baraya nggak usah ribet-ribet bawa makanan dari luar ya. Selain itu, aula yang ada di sini juga luas loh, bisa buat acara gede, semisalnya kegiatan lomba ataupun kegiatan lain. Di sini tuh ternyata ada 5 kolam Baraya. 3 kolam buat anak-anak yang dilengkapi seluncuran dan 2 kolam untuk usia dewasa. Suasana kolamnya nyaman banget, bersih dan terawat. Jadi nggak usah khawatir kalau berenang di sini. Jadi pengen nyebur deh kalau main ke sini tuh. Kalau Baraya gak mahir berenang, di sini juga ada kursus renang loh. Jadwalnya tuh hari Sabtu Minggu, atau bisa juga sewa ban. Jadi jangan takut tenggelam ya Baraya. Itulah keasikan jika berkunjung ke wisata kolam renang Suka ini. Kebayangkan kalau main kesini serunya gimana? Lelah juga ya Baraya. Sekarang kita istirahat dulu di gazebo sambil ngopi atau nyemil. Nah, kalau Baraya mau kesini, Baraya hanya membeli tiket dengan harga Rp15.000 aja per orangnya. Dan untuk balita dikasih gratis loh. Kepercaya, makannya. Ayo cepetan gasken kesini. Ditunggu ya Baraya. Dadah!